Yes, welcome back again to Class Invest, teman-teman. Terima kasih sudah subscribe and watching terus video-video dari Class Invest. Jangan lupa untuk berinvestasi pada koin-koin yang berfundamental baik, karena koin yang berfundamental baik akan menghasilkan gain yang tinggi, teman-teman. Dan sekarang kita akan bahas tentang T-Fuel yang merupakan bahan bakar dari koin Theta yang mereka sama-sama melawan pergerakan Bitcoin, karena koin ini tetap bullish, teman-teman, dan ini merupakan koin yang bagus untuk berinvestasi. Oke, teman-teman, sekarang kita di coin market cap ya, di Theta Fuel, karena kita bahas Theta Fuel. And sekarang Theta Fuel sekarang di ranking 31 dan dia memang termasuk koin berfundamental baik ya, dan sekarang di harga 0,6 US dollar. Harga ini termasuk murah, teman-teman, karena memang Theta Fuel bisa sampai ke 10 dolar, teman-teman. Dan sekarang dengan market cap yang 3 triliun ya US dollar, dan itu sangat sangat big ya. Ini untuk big change untuk bisa dia naik lagi market cap-nya, dengan memang fundamental Theta Fuel ini sangat baik, didukung dengan karena dia mendukung coin si Theta ya, dan Theta sendiri merupakan token blockchain yang memang berfungsi untuk mendesentralisasi blockchain dalam bidang video streaming, teman-teman. Dan memang di sini volumenya sangat besar ya, untuk 24 jam volumenya dia naik, dan ini cukup besar untuk ukuran Theta Fuel. Dan dengan harga segini saya kira ini masih sangat murah untuk Theta Fuel, karena memang project-project dari Theta Fuel dan Theta itu sangat-sangat baik sekali dan good untuk investing ya. Dan mungkin di 2021 ini sangat booming sekali, Theta Fuel akan bullish sekali harganya, karena memang dia bukan koin yang ecek-ecek ya, jadi dia koin yang mempunyai fundamental baik, dan memang project-projectnya sangat bagus, apalagi didukung dengan Theta ya, yang mempunyai jaringan blockchain video streaming yang mungkin di masa depan jaringan video streaming itu datanya akan terdesentralisasi pada user itu sendiri. Jadi tidak ada kata buffering yang lama, teman-teman, dan kecepatan untuk streaming itu semakin baik. Dan orang-orang banyak membutuhkan tentang video streaming untuk membuat konten dan untuk melihat video view dan movies lainnya, teman-teman. And untuk price chart-nya memang dia sangat bullish sekali ya, kemudian melawan Bitcoin, dan saya perkirakan menjelang update mainnet 3.0 dia akan sangat-sangat bullish, teman-teman. Dan dia sudah memecahkan all time high sebelumnya ya di Maret tanggal 24. Selamat bagi kalian yang sudah investasi di Theta Fuel, dan Theta itu merupakan koin yang good untuk disimpan, good untuk investment long term, teman-teman. Terus next ini ada berita di Coindex kalau Theta dan Theta Fuel melambung menjelang peluncuran mainnet 30 Juni, dan memang harganya melawan Bitcoin, teman-teman. Ketika semua altcoin Bitcoin itu turun, tapi Theta dan Theta Fuel tetap bullish. Jadi ini mengindikasikan bahwa tidak semua cryptocurrency itu harus berpatokan kepada Bitcoin. Ini menandakan altcoin bisa melawan Bitcoin pergerakannya, teman-teman. Dan Theta token itu menguat 50% sejak proyek ini dilaksanakan ya, dan dia naik 71% menjelang peluncuran jaringan mainnet. Dan satu lagi, pada 6 Juni lebih dari 60% semua token Theta yang bervolume 1000 token ya itu di staking ya di pada protokol Theta token. Jadi si Theta ini Theta dan Theta Fuel menggunakan jaringan blockchain Theta sendiri, dan mereka barusan meningkatkan gas fee-nya ya, tapi dia masih di bawah Ethereum, dan ini masih sangat murah, teman-teman. Idealnya ketika banyak tokennya dikunci itu pasokan akan berkurang dan harga akan menurun besar-besaran, tapi pada Theta dan Theta Fuel dan harga sudah menembus ATH sebelumnya, dan indikasikan Theta Fuel mempunyai fundamental yang baik, teman-teman. Kalau kita lihat sini secara daily, setelah saya memasang sebuah Fibonacci di swing low dan swing high di sini, nah sekarang dia berada di antara 0,6 sampai mau menembus 0,7 dolar. Target saya, prediksi saya untuk Theta Fuel ini adalah bisa mencapai ke 1 dolar, teman-teman ya. Ini jadi targetnya bisa sampai ke 0,9 sampai ke 1 dolar, teman-teman. Ini merupakan target long term buat T-Fuel, teman-teman. Apalagi setelah upgrade mainnet 3.0, saya kira
perkembangan TTFL akan big masif ya teman-teman, karena mungkin jaringan streaming video akan semakin masif dan penggunaan TTFL juga akan semakin masif karena banyak penggunaan blockchain di video streaming yang menghabiskan besaran bahan bakar menggunakan TTFL ya, karena TTFL ini merupakan bahan bakar si Theta teman-teman untuk melakukan transfer rate di blockchain video stream teman-teman. Dan dalam transfer atau gas fee Theta token, dalam transfer Theta token dia menggunakan TTFL, dan seiring bertambahnya holder Theta berarti TTFL juga semakin diperlukan teman-teman. Dan menurut saya kedepannya dengan blockchain Theta ini merupakan good investment untuk 2021, dan saya kira di 2021 dan 2022 good investment, long investment di TTFL sangat besar capital gainnya teman-teman. Jadi selamat bagi kalian sudah hold coin ini, karena gold hold coin ini merupakan coin hidden gem yang sangat menarik untuk disimpan teman-teman. Oke, thank you, keep hold, keep cuan, keep invest, dan see you.